Ritmus Otaiko. Jadi yang penting sekali ialah bagaimana kita nak fokus kepada kelebihan yang ada di Bioris ini untuk kita mencapai impian. Secara ringkasnya ada dua perkara penting untuk kita mencapai impian. Yang pertama tadi ialah peluang, platform, dah ada dah. Dan yang kedua terpenting tadi, diri kita. Kabaran kepada semua orang ialah bagaimana kita nak sediakan diri kita. Infra dia, modulnya dah ada. Tetapi yang kita nak fokus sekarang ni ialah diri kita, daripada minda dan hati, seluruh tubuh kita, untuk kita kuatkan frekuensi aura tenaga spiritual kita, daripada minda orang awam biasa kepada minda usahawan. Okey, malam ni aku nak bagi contoh tentang bagaimana singa dan juga harimau dan juga burung mempunyai satu kata orang benda yang kita boleh tiru, yang kita boleh ambil pelajaran untuk kita mencapai impian. Kalau burung helang burung helang kita tahu dia ialah raja di udara, sangat hebat. Ya, kalau raja binatang haiwan ialah singa, dan kalau raja rimba ialah harimau. Jadi tiga binatang ini dia meletakkan diri dia. Ya, dia meletakkan diri dia di kedudukan yang sepatutnya untuk dia menjadi leader. Jadi korang juga kena meletakkan diri itu di tempat yang sepatutnya, iaitu menjadi seorang usahawan tulen yang berani, brutal, yang semangatnya seumpama semangat usahawan panglima harimau berantai. Ya, begitulah. Yang ada apa, barulah mudah untuk kita mencapai impian. Okey, baik. Kita tengok harimau ataupun singa. Kalau nak katakan, dia ni bukanlah binatang yang besar. Gajah lagi besar. Zirafah lagi besar. Okey? Dan kalau katakan nak cergedik, kancil lagi cergedik. Hebatlah tu. Tetapi online. Singa dan harimau ini dia pandai meletakkan diri dia supaya dipandang ataupun kata orang direkognis sebagai benda haiwan yang sangat hebat. Binatang binatang lain kena tunduk. By who or by crew. Dia meletakkan di persepsi haiwan-haiwan lain. Kita ada je dari singa dan harimau ini adalah raja rimba dan juga raja haiwan. Kerana apa? Kalau zirafah, gajah, nampak harimau, nampak singa, di fikiran binatang-binatang yang besar seperti zirafah ataupun gajah ini, pemikiran dia ialah, ini singa, ini harimau ni, dia nampak aku, dia nampak peluang untuk makan. Dia akan makan aku. Walaupun hakikatnya, gajah itu lebih besar dan lebih kuat tau. Tetapi gajah yang besar itu tadi, minda dia, persepsi dia, harimau atau singa ini boleh makan dia. Dia melihat kepada sudut ketakutan dia kepada harimau dan juga kepada singa. Walaupun tadi dia pada besar. Begitu juga kita. Kalau kita nak menjadi usahawan yang berjaya, kita kena melihat kekuatan potensi diri kita. Dan yang paling penting sekali, kita kena ubah kita punya mindset. Kita punya conscious mind. Conscious mind kena ubah. Supaya conscious mind kita berkatakan, yes, aku usahawan tulen, usahawan berani brutal, yang bersemangat, usahawan panglima harimau berantai. Kita kena letakkan kita punya persepsi kita dan juga kita punya imaginasi di dalam jiwa kita bahawa kita mempunyai kekuatan yang dan kita mampu untuk mencapai impian untuk menjana pendapatan ratusan ribu sebulan, dan akhirnya nanti korang berjaya untuk menjadi usahawan ke tahap jutawan. Pertama sekali, cabarannya ialah untuk meletakkan persepsi di minda
di hati dan seluruh tubuh. Itu cabarannya, ya. Conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. Conscious mind, kekuatan dia hanya 1 hingga 5% sahaja ikut kajian, berbanding dengan subconscious mind dan juga unconscious mind. Dia menguasai 95%. That's why perkara penting untuk korang berjaya juga, mesti kita rewiring. Ya, kita install program baru ke dalam diri kita. Sebab aku kata tadi, semua orang ada peluang sekarang, peluang yang sangat banyak. Tetapi kenapa peluang yang sangat banyak yang tidak dimiliki oleh generasi yang sebelum kita, tidak boleh ataupun tidak mampu untuk kita gunakan untuk mencapai impian itu, untuk dapat jana pendapatan ratusan ribu dan sebagainya. Dan dia kembali kepada kekuatan minda, hati dan seluruh unconscious mind dalam diri kita sebenarnya. That's why korang semua, cabaran utama bukanlah modul bisnes tu. Modul bisnes tu dah okey. Infrastruktur yang ada sekarang ni pun dari segi internet, penghantaran cara pos, boleh guna apps, itu dah settle. Yang korang kena settle sekarang ialah diri sendiri. That's why orang yang berjaya ni kalau kita tengok karakter dia berbeza. Dia tidak sekali-kali akan menyalahkan orang lain, tetapi dia lebih kepada fokus memperkasakan diri, membetulkan diri, menguatkan, ya, frekuensi aura tenaga spiritual.